Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu lagi di channel kita. Kali ini kita akan melihat perkembangan dari kasus PMK yang sudah sekitar 2 bulan lebih, tetapi pada sapinya masih ada infeksi ikutan seperti abses dan juga luka-luka pada kaki dan paha. Kita juga akan melihat kasus PMK baru di mana di sekitar kandangnya sudah mulai sembuh, tapi di kandang ini kasus PMK baru mulai muncul. Nah, niku lho. Tiga obat apa? Super tetra. Niki jane alam niki ngono lho, Pak. Niki jane cara kepriko, Pak? Niki, Pak. Nek iso ya. Anu, cukup am sik. Iku lho. Lah, kenapa kok? Apa isine? Dari dulu, Pak. Oh, istirahat apa? Wes. Apa? Ambil berlubang. Angel. Angel. Kira-kira ya sak sentingan. Rano sih nggak tahu. Betul. Kita kasih obat, masukkan obat cerbuknya dulu. Nah. Dileboni kafe. Esok sore niku nggih strateni ngaten niku. Nutup kafe. Nah, sampai meneh. Kadene anu tok. Wah, sono kuwi ditambal ono pendak dino sip. Mari engko. Nggih. Sabune gedhe. Niku mangke nek mung garing pirang-pirang Mbak Mas nggih. Kita mengobati sapi yang suspek PMK ini baru nih. Ket kapan, Mas? Le lorong ini iki. Agak wingi? Nggih, lorong wingi. Ya, baru sehari kemarin gejalanya deler-deler. Air liure banyak sampai nih membasahi semuanya. Nah, iki sing marai nulari sandinge iki ilue niki, Mas. Nah. Liure. Liure, lendiri liure. Nah, kan nanti konyong ngono. Nah, air liure. Ini punya dua. Yang ini belum bergejala, tapi biasanya sesuk, Mas. Masih. Masih. Kemungkinan besok kuwi iki sesuk guys deler ngene iki radian mangan. Dadi ini mboten tak kaget nggih, Mas. Nggih. Obat disuntik malah deler. Iki lho. Iki guys mulai netes-netes lho ya, lho. Nyak dua sisa-sisa dari yang lain nih. Sik liyane wis do mari yo ya, Mas. Namo agek mulai. Nggih. Yang bogo-bogo mari nggih. Nggih. Demikian video kita kali ini untuk peternak-peternak sapi setelah 2 bulan pasca infeksi PMK, tetap diawasi sapinya, dilihat kondisinya. Karena biasanya ada infeksi ikutan seperti abses, luka-luka, dan itu perlu pengobatan lebih lanjut. Mudah-mudahan peternak di Indonesia semangat, masih semangat dalam memelihara sapi. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komennya. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya.